pasti ada sesuatu yang dilakukan Wak Samin yang membuat Mas Suha begitu marah sama dia. Iya kum, tapi apaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, apa ya? Ceng! Itu Mas Suha kesambet apa ya? Kenapa dong? Ya kan saya tanya baik-baik. Dia malah melotot. Gitu. Ya emang kamu nanyanya apaan? Saya cuma nanya, Mas Suha itu Wak Samin kemana? Udah pulang? Pantesan. Pantes apanya, Ceng? Aceng bilang Mas Suha itu benci sekali sama Wak Samin. Kamu nanya-nanya, ya pantes aja kamu dijutekin sama dia. Jangan-jangan ada kisah semara masa lalu tuh Mas Suha tuh. Jadi Mas Suha selingkuh sama Wak Samin. Masa sih Kang Dadang? Gak mungkin dong. Mungkin aja. Kan itu kan ada keturunannya. Keturunan apa? Keturunannya yang suka selingkuh. Kalau mau turunan itu ke EM, bukan ke saya, pedut. Makanya jangan terlalu banyak mikir emas. Tuh jadi linglung tuh otaknya tuh. Ya udah sama aja kan kamu di situ, kena radiasinya tuh splatteran. Aduh. Aduh kum, udah kayak Amin sekarang nih kum. Udah gabung aja mendingan ke CAI, kalau enggak bikin CAP. Apa tuh? Ciraos Agency Pedut. Kamu tenang. Kamu kenapa sih setiap membahas sesuatu itu selalu dari sisi negatifnya terus? Tidak pernah positif. Ya iyalah kum, kalau kita ngobrolin yang baik-baik, obrolannya nggak bakal panjang, nggak seru atuh. Iya, bener juga Kang Dadang kum. Tuh. Ya tapi kan tidak baik membicarakan keburukan orang. Iya, akum juga bener Kang Dadang. Kamu gimana sih doi? Sana iya, sini iya. Teguh dong sama pendirian kamu. Pedut. Ide pendiriannya tergantung akum. Siapa cik? Siapa yang nanya? Baca otak kamu teh. Biasa aja tuh. Kum. Kamu mau lihat muridnya Ustadz Al Aceng lagi tiung tangan? Iya waktu itu ya. Apa tuh? Lihat apaan sih? Apus gak? Apus apaan enak aja nih handphone saya? Kalau kamu mau apus aja memori kamu tuh pikiran kamu. Enak aja itu fotonya foto saya. Ayo apus handphone saya. Foto apa? Nah, nanti aja gue madam si pendut. Awas ya kalau kasih tahu si aku. Foto apa sih? Ada. Awas ya. Awas apa? Awas kamu ngeliatin fotonya ke Akum. Ngomongin foto apa sih, Kum? Tahu. Bikin penasaran.